الحمد لله على جميع ما من به علينا وعلى المؤمنين خاصه وعلى العالمين عامه بنبيه وحبيبه ورسوله سيدنا ونبينا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله Usikum wa nafsi Para jamaah sekalian Dan segenap umat Islam Dimanapun berada Yang semuanya Semoga selalu ada dalam lindungan Allah dan seluruhnya semoga selalu dihujani oleh Allah dengan hujan kasih sayangnya Dengan hujan barokahnya dengan hujan ampunannya dengan hujan hidayahnya dan taufiknya dengan hujan ijabahnya dengan hujannikmatnya dengan hujan anugerahnya hujan keselamatan hujan keberuntungan hujan kemuliaan baiklah untuk dunia kita juga untuk alam kubur kita dan untuk akhirat kita kelak dan semoga kita mendapatkan syafaat dari nabi kita sayyiduna wa maulana muhammad sallallahu alaihi wa wasallam di bulan rabiul awal yang penuh kemuliaan yang penuh barokah melimpah ke seluruh alam semesta melalui wasilah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Begitulah Allah menghendakinya, begitulah Allah mentakdirkannya. Bahwa Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah sebagai wasilah yang paling pertama dan yang paling agung. Pelantara. Pelantara untuk apa? Satu pelantara bagi keberadaan semua makhluk Allah Nabi kita yang dijadikan oleh Allah sebagai pelantaranya Karena secara teknisnya Allah pertama-tama menciptakan alam semesta itu Menciptakan cahaya Nabi kita dulu Allah mabarik Dan cahaya Nabi kita adalah makhluk yang paling pertama didohirkan oleh Allah di alam wujud Maksudnya alam wujud makhluk Karena wujud ada dua, ada wujud khaliq itu wujud hakiki yang tidak ada awalnya Yang tidak dimulai dari tidak ada Yang tidak ada zat lain yang mengadakan kepada keberadaan Allah, nah ini wujud hakiki wujud Allah. Yang kedua adalah wujud makhluk. Ini wujud majazi, artinya secara lafad memang sama-sama wujud, tapi secara makna lain. Karena wujud makhluk wujudnya diwujudkan oleh Allah yang maha wujud yang wujudnya hakiki Wujud makhluk diawali dengan tidak ada dulu Sehingga keberadaannya baru Itulah wujud makhluk Maka seluruh makhluk disebut perkara yang baru Disebut hawadith Hawadis itu perkara yang baru. Kata lain daripada makhluk adalah hawadis. Ya. Sebelum alam semesta semua. Diadakan oleh Allah, yang ada hanyalah Allah. Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan makhluk pertama, yakni Nur Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beradaklah makhluk pertama itu. Hikmah Allah mengadakan yakni menciptakan makhluknya Hikmahnya adalah Di antaranya <coughs> Allah menghendaki bahwa That Allah Agar dikenal That Allah Agar dikenal kehendak Allah Allah menghendaki that Allah agar disembah. Allah menghendaki that Allah agar diingat, agar dipuji. Maka makhluk yang paling pertama yang menyembah Allah, yang mengenal Allah, yang mengagungkan Allah, mencintai Allah adalah nur. Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada makhluk yang paling pertama menyembah Allah, mengagungkan Allah, mencintai Allah, mengenal Allah kecuali Nur Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Sallam. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki menciptakan. Warna-warni ciptaannya dari nur-nur Nabi kita Sallallahu 'alaihi wasallam, maka artinya nur Nabi kita adalah wasilah yang paling pertama bagi keberadaan ciptaan Allah. Dari zaman itu, yaitu zaman nur Nabi kita sampai sekarang, sampai tiada ujung. Begitulah Allah menghendaki Lalu nur sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang pokoknya Allah ciptakan ruh nabi kita dari nur itu. Ruh nabi kita sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lalu dari nur yang pokok itu Allah ciptakan jasad Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah. Dari nur Nabi kita yang pokok Allah ciptakan seluruh sifat dan seluruh af'al dan asma nabi kita sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka nabi kita itu wujud yang meliputi wujud semua makhluk Maka disebutlah nabi kita insanu ainil wujud manusia hakikat wujud insanu ainil wujud manusia hakikat wujud yakni hakikat wujud seluruh makhluk berarti kita ini aplikasi ini ya semua aplikasi yang ada di HP ini lihat kan semuanya dari SIM card yang kecil ketika dibuka itu SIM card itu lahirlah aplikasi-aplikasi aplikasi yang sangat banyak sekali ya itu semua aplikasi lahir dari apa dari SIM card jadi SIM card itu adalah itu yang dimaksud insanu hujud. nabi kita itu simkat semua makhluk semua makhluk didohirkan oleh Allah Taala dari satu simkat simkat ini adalah nur adalah cahaya Sayyiduna wa maulana Muhammad Wasallam. Nabi kita itu disebut nur oleh Allah Dan seperti dalam Surat apa Al ya. tuh? Al-Maidah, <cuman> <tuh> ya. Qadja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin Kajakum sudah datang kepada kalian minallahi dari Allah nurun nur cahaya wa kitabun dan kitab yakni Quran mubin yang jelas Siapa yang dimaksud nur dalam ayat ini Para ahli tafsir mengatakan bahwa nur di sini adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Dan Allah menyebutkan nur dalam ayat ini didahulukan ketimbang menyebutkan Al-Qur'an. Kenapa? Karena secara hukum sebab akibat, kan? Secara hukum sebab akibat lebih duluan nabi ketimbang Al-Qur'an. Kan secara hukum sebab akibat lebih duluan nabi ketimbang Al-Qur'an. Para sahabat tahu Al-Qur'an dari siapa? Dari nabi. Dari nabi. Sementara hidayah itu ya itulah Al-Qur'an, hidayah itu. Jadi, semua manusia dan bangsa jin yang mendapatkan hidayah dari Allah secara hukum sebab akibat dari siapa? Dari nabi, hakikatnya ya dari Allah. Tapi kalau melihat hukum sebab akibat dari siapa? Dari nabi, dari mana para sahabat tahu? Dari mana umat tahu kepada hidayah Allah, yaitu Al-Quran, kalau tidak dari nabi? Jadi duluan Nabi, duluan Al-Quran Nabi Dan, Maka penyebutannya Tartiban dalam penyebutannya Oleh Allah didahulukan Qajja minallahi nurun wa kitabun telah datang kepada kalian nurun nur cahaya wa kitabun dan Al-Quran cahaya ini adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Yang kedua, tidak mungkin orang bisa melihat kebenaran tanpa cahaya. Cahaya dulu kalau orang bisa lihat ya, mau bisa mau mau melihat cahaya dulu atau kan ilmu dulu, Al-Qur'an dulu. Hmm? Hati ini Bisakah melihat tanpa cahaya? Ya. Coba ini. Begitu gelap, ya. Mata ini begitu gelap, mata bisa melihat enggak? Enggak melihat. Tidak melihat. Begitu ada cahaya baru mata ini bisa bisa melihat. Gitu kan? Hati juga begitu. Enggak akan bisa melihat kebenaran tanpa Nabi harus cahaya dulu yang jadi cahayanya siapa kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana bisa mengerti kitab Bagaimana bisa mengerti Al-Quran Bagaimana bisa mengerti Wahyu Allah tanpa cahaya Ya ini tanpa Nabi nah, mungkin. Maka penyebutan ya, kan? kepada Nabi didahulukan oleh Allah dalam ayat ini. Kaja aku minallahi nurun, tidak koja aku minallahi kitabun dulu, tapi koja aku minallahi nur. Allah betapa agungnya Nabi kita disebutkan oleh Allah Nabi kita itu adalah nur cahaya. Nabi kita itu adalah nur cahaya. Salah satu nama nabi kita yang disebut oleh Allah adalah Nur. Dalam quran kan? Nabi kita disebut rahmah. Rahmat. Dalam quran Kul bi wa bi rahmatihi fa Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi sendiri menyebutkan innama ana rahmatun muhdah. Kan? Kami ini rahmat kan? Allah Banyak nama-nama Nabi kita Yang dicetuskan oleh Allah Jalla Jalal Wahdah dalam Qurannya Nabi kita itu ada Sirojun Sirojan Munira Siroj Masya Allah Lampu yang terang Nabi kita disebut Bashiran Nabi kita disebut da'i Da'ian ilallah biiznih Da'i Allah menyebutnya kepada Nabi kita Da'i Da'ian ilallah Allah ya. Nur Masya Allah Jadi Nabi kita itu apa? Nur cahaya siapa yang menyebutnya lebih kita cahaya Allah lalu cahaya ini diwujud oleh Allah dengan wujud insan yang kamil manusia sempurna Allah diwujud cahaya ini menjadi wujud insan manusia sempurna Dan yang dalam wujud insan ada Jasad ada ruh, gitu kan? Dalam wujud insan ada sifat, dalam wujud insan ada afal, dalam wujud insan ada asma nama, itu kan? Dalam wujud insan ada akwal, ada ucapan, dalam wujud insan ada ahwal, ada segala gerak gerik. Nabi kita itu pokoknya nur jasadnya Nur, ruhnya Nur, sifatnya Nur, afalnya Nur, ahwalnya Nur, asmanya Nur, namanya juga Nur Allah, 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 Allah. Betapa agungnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin alam semesta ini bisa diserupakan dengan nabi kita? Bika disejajarkan dengan nabi kita ya. Disejajarkan dengan nabi kita yang dimaksud. Enggak. Enggak bisa. Nabi kita di atas kemuliaan seluruh makhluk Allah. Nabi kita sebagai simkartnya semua ciptaan Allah. Ini wasilah yang paling pertama. Al wasilatul uzma. Dan Lalu makna wasilah yang kedua adalah Nabi kita itu dijadikan pelantara segala kebaikan yang Allah berikan kepada semua makhluknya, kan? rahmat keberkahan yang Allah bagikan ke seluruh makhluknya tetap pelantarannya dari nur dari kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam ini yang kedua yang ketiga makna wasilah pelantara apa yang ketiga Nabi kita itu dijadikan pelantara sampainya amal soleh, kan? Diterimanya doa ingat makhluk sampainya kepada Allah kan melalui pelantara nur nabi kita sayyiduna wa maulana muhammad sallallahu tanpa nur nabi kita enggak akan bisa enggak akan bisa sampai maka siapa yang tidak beriman kepada nabi kita walaupun beriman kepada Allah dan kepada rasul-rasul lain nggak akan bisa sampai kepada Allah doanya nggak akan diterima nggak akan hatta dan Rasul sekalipun ya ini utusan Allah siapa saja utusan Allah kalau sudah berada di masa kerasulan kangjeng Nabi Muhammad salah salah maka ini Rasul tidak bisa menjalankan kerasulannya nggak bisa harus mengikuti kerasulan kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Salam oleh Allah dikunci dikunci oleh Allah kerasulannya dikunci oleh Allah tidak bisa dijalankan kerasulannya seluruh keilmuan amal dan sebagainya semua harus dikiblatkan kepada kangjeng Nabi Muhammad semua harus dikiblatkan ke Nabi Itibak kepada Nabi semuanya Padahal Rasul semuanya punya ilmu Rasul semuanya punya Alkitab Rasul semuanya Udah punya eh, wahyu dari Allah Aturan dari Allah dan eh, Jangan jangan digunakan itu semua Semuanya harus mengikuti Kepada kerasulan Sayyiduna wa maulana Muhammad Semuanya harus mengikuti kepada Al-Quran Semuanya Semuanya harus mengikuti kepada sunnah Sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Kanjeng Nabi Isa alaihi salatu wasalam kelak kalau turun syariat yang digunakan oleh beliau ya syariat Kanjeng Nabi Muhammad. Allah. Lalu kitab yang digunakan oleh beliau bukan Al-Injil, apa? Al-Qur'an. Sunnah yang beliau jalankan dan yang beliau ajarkan, sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Dan Kanjeng Nabi Isa walaupun Rasul tidak bisa begini, kan? Itabi'u sunnati nggak bisa. Ikutilah sunnahku. Padahal Nabi Isa itu kan memiliki sunnah pribadi kan? Karena sebagai Rasul, kan? Enggak enggak. Tetap ajaran Nabi Isa Ittabi'u sunnata Nabiina Muhammad. Ikuti sunnah Nabi kita, Kangjeng Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah, ini Nabi Isa eh, Yang dianggap Tuhan Oleh sebagian Dan kaum Kristiani Yang dianggap putra Tuhan Kelak Akan menjalankan Ajaran kangjeng Nabi Muhammad Beliau eh, Menjadi pribadi Umat kangjeng Nabi Muhammad Salallahu alaihi Maka beliau ketika mau sholat dengan imam Mahdi berjamaah nih nanti kelak dengan pasukan imam Mahdi semua para ulama para uli hadir umat Islam saat itu ikut hadir Dan, Disana, di mana di sana di Damaskus ya ketika turun mau sholat subuh nih begitu mau sholat subuh semuanya menunggu Nabi Isa menjadi imam tapi ternyata Nabi Isa alaihi salatu wassalam beliau tahu diri. Tahu diri. Beliau tidak mau jadi imam. Masya Allah Pada siapa? Beliau Rasul. Beliau tidak mau jadi imam. Siapa yang dijadikan imam? Al Imam Mahdi. Dan Imam Muhammad Al Mahdi. Silakan Anda yang jadi imam. Ya, Al imam Mahdi menjadi imam untuk apa? Memperlihatkan kepada umat semuanya Masya Allah Bahwa beliau bagian daripada umat Kangjeng Nabi Muhammad Masya Allah Beliau tidak menonjolkan sebagai Rasul Kalau rasul, kerasulan beliau difungsikan Maka tidak mungkin ada umat menjadi imam bagi Rasulnya tapi karena beliau sebagai umat Nabi Muhammad SAW, walaupun kerasulan masih tetap ada pada dirinya, tapi tidak bisa difungsikan. Allah, maka beliau mendorong Al Imam Muhammad Al Mahdi kelak menjadi imam, dan beliau menjadi makmum. Dan siapapun yang menjadi imam, beliau jadi makmum. Sah, bukan hanya Imam Mahdi saja, siapapun, kan? yang menjadi imam asal umat kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi seperti dalam aturan fikih syariat dan yang diajarkan oleh kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah ini keagungan Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita tidak bahagia menjadi umat Bagaimana kita tidak bahagia menjadi umat beliau? Maka, ketika hati dihubungkan kepada nur, kepada cahaya, maka hati kita akan bercahaya. Ketika alam pikiran kita, perasaan kita dipusatkan kepada nabi kita, kepada nur, maka alam pikiran kita akan bercahaya. Ketika niat kita... Kan, semuanya dikiblatkan kepada Nur Niat kita akan bercahaya Ketika perbuatan jasad kita semua dikiblatkan kepada Nur Maka perbuatan kita akan bercahaya Ini akan penuh dengan cahaya Dari rambut sampai kaki akan penuh dengan cahaya ini Kalau didohirkan oleh Allah Umat Nabi Muhammad SAW itu semuanya cahaya dari mulai alam hatinya sampai jasadnya penuh dengan cahaya kenapa? karena jasadnya penuh dengan perbuatan-perbuatan yang perbuatan ini adalah bagian daripada nur Sayyiduna wa Maulana Muhammad bagian dari cahaya ini kan ajaran Nabi kita kumpul nah, dalam rangka menjalankan ajaran siapa? Nabi sekarang melangkahkan kaki dari rumah dari niatnya saja semuanya dikiblatan kepada Nabi semuanya karena menjalankan ajaran Nabi, karena mengikuti Nabi. Kita mendengarkan ceramah ini karena mengikuti Nabi. Ini bekerja, mata bekerja, semua melihat kepada wajah ulama karena mengikuti ajaran Nabi. Hatta musofaha, jabatan tangan, semuanya yang dibaca, yang diingat, yang diniatkan, yang dilakukan. Subhanallah, akan percaya semua. Makan kelak yaumal kiamah Para malaikat dan juga para nabi dan umat rasul terdahulu Akan dikagetkan dengan keluarnya rombongan yang tidak Masya Allah Tidak ketahuan betapa berapa banyaknya itu Rombongan itu yang kelihatan cahaya Ada yang seperti matahari Ada yang seperti bulan ada yang seperti bintang Cahaya Jadi umat Rasulullah SAW cahaya itu Begitu keluar dari alam kubur itu Cahaya Masya Allah Lalu berzikir semuanya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ini syiar ketika bangkit dari alam kubur Mengkumpul semuanya Berkumpullah di bawah cahaya Di atas cahaya cahayanya semua cahaya nuril anwar masya Allah yakni sayyiduna wa maulana Muhammad di bawah bendera beliau kumpul semua bagaimana terangnya suasana saat itu di sana Tuan. semua yang berkumpul adalah cahaya nanti didohirkan yauma tublas sarair kata Allah sekarang nggak kelihatan oleh mata kita karena dunia ini kan negara ujian Makanya sengaja tidak didohirkan oleh Allah Tapi kalau nanti kan negara hakikat alam haki, Kalau alam hakikat ya nanti kelihatan hakikatnya Ini kegelapan, ini cahaya, ya kelihatan Siapa yang mengikuti Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW semuanya cahaya jadi cahaya semuanya subhanallah Allah maj'alna minan nur Semoga Allah menjadikan kita bagian daripada nur cahaya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Maka para wali kadang-kadang manakib wali kita ada manakib wali itu kan kelihatan jasadnya saja cahaya. Ya heran kalau hakikat dibuka, hijabnya dibuka, ya Sebagian orang bisa diperlihatkan kepada hakikat Begitu diperlihatkan kepada hakikat Tidak kelihatan kulitnya Yang kelihatan apa? Ya cahaya Maka banyak yang mimpi Rasulullah SAW Melihatnya apa? Cahaya itu kan Nur Cahaya Nur cahaya Allahumma salli wa sallim wa barik Alih wa ala wa maka cahaya ini penyebutannya didahulukan oleh Allah Kenapa? Karena manusia bisa melihat kebenaran harus ada cahaya dulu Bagaimana hati bisa melihat tanpa cahaya tidak mungkin Dan cahaya dulu Pahami oleh kita Ya Allah, 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 Allah. Siapa yang lebih dekat hubungannya dengan cahaya, dialah yang lebih mendapatkan bagian yang terbesar dari cahaya. Ya, maka para salihin, para wali berlomba-lomba tuh ingin lebih dekat dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilmu kangjeng Nabi Muhammad saw akhlak Nabi Muhammad saw terus ditiru terus amal kangjeng Nabi Muhammad saw terus diamalkan Tahir dan batin kalimat-kalimat yang diajarkan oleh kangjeng Nabi Muhammad SAW, terus diucapkan oleh lisan dan sehingga mendapatkan cahaya yang lebih besar hati penuhi dengan cinta, penuhi dengan kerinduan, penuhi dengan pengagungan, penuhi dengan pujian kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad besar, besar. semakin kuat hubungannya semakin besar cahayanya semakin besar cahayanya nah, jadi perbedaan cahaya seseorang kan, dari yang lainnya ini ukurannya barometernya bagaimana kedekatannya kan, dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ditambah lagi dengan banyak membaca salawat salam kepada Nabi Banyak memuji Nabi oh, Semakin terang, semakin terang, semakin terang, semakin terang Subhanallah Dan cahaya ini Ini sudah mengandung barokah Cahaya ini sudah mengandung rahmat Cahaya ini sudah mengandung inayah pertolongan Allah Cahaya ini mengandung madad Madad itu apa? Pertolongan Allah Cahaya ini mengandung segala kebaikan Jadi kan? Nah ketika cahaya ini terang Semuanya sudah penuh dengan rahmat keberkahan Ketika cahaya ini ada orang yang dekat Pas kan? Terkurung oleh cahaya ini Orang itu akan mendapatkan barakah Tempat itu mendapatkan barokah, jadi luasnya cahaya kan? dan sempitnya cahaya ini semuanya bagaimana? Kadar kedekatan dan kurang dekatnya dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Dan, maka, ada wali yang jarak sekian puluh kilometer, sekian ratus kilometer, ribu kilometer semuanya masyarakat itu kan terterangi dengan cahayanya sehingga mendapatkan keberkahan dan walinya satu tapi sekian ratus kilometer dapat barakah ya Allah sekian ribu kilometer dapat barakah kan Allah itu itu karena kadar cahayanya ini Siapa yang mengkaitkan dirinya dengan cinta kepada seorang soleh, seorang ulama, seorang wali yang sudah punya cahaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan kebagian. Ingat, ya, akan kebagian. Karena orang yang lebih dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi garduh, garduh bagi cahaya, ya, garduh bagi yang yang lainnya siapa yang mengkaitkan dirinya kepada seorang ulama dapat cahaya, ya kan? Siapa yang mengkaitkan dirinya kepada seorang wali dapat cahaya. Allah, 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 Allah. Nabi kita disebut Nuril An Anwar cahayanya semua cah cahaya, maksudnya Nuril Anwar cahayanya semua cahaya. Lalu Al Anwar siapa? Al Anwar itu para nabi. Karena para nabi semua Anwar cahaya. Al Anwar itu para malaikat. Al Anwar itu para wali. Al Anwar itu para ulama. Al Anwar itu para syuhada. Al Anwar itu para solehin. Serendah rendahnya Al Anwar adalah semua yang beriman. Karena iman ini nur cahaya. Semua yang beriman ingat maka Nabi kita Nuril Anwar cahayanya semua saya seluruhnya bercahaya karena dari ada sinar dari siapa dari Sidnan Nabi Sallallahu Alaihi Wa alihi Wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi maka di akhir bulan Rabiul Awal ya perbaharui hubungan kita dengan Kangjeng Nabi Muhammad. Perbaharui. Perbaharui. Seriuskan pengikutan kita kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Bangun ya kecintaan kita, pengagungan kita, keyakinan kita kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ada di akhir bulan Rabiul Awal ya Allah 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 terus di majelis-majelis kita di rumah-rumah kita gemakkan sebutan nama kebesaran Kangjeng Nabi Muhammad selesai di rumah kita jangan film aja terus matiin itu matiin itu matiin tentang si A dan si B tentang ah, kehidupan yang bohong-bohong, cuma karangan-karangan, bohong. Matikan itu, matikan itu. Hadirkan cerita yang jelas, cerita yang agung. Cerita siapa? Ya cerita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di rumah kita baca barjanji, di rumah kita baca maulid. Baca maulid di rumah kita Pujian-pujian kepada Nabi Sirah Nabawiyah Bagaimana kehidupan Nabi Ingat Penuhi rumah kita dengan cahaya Jangan dibiarkan gelap gulita Jangan dibiarkan rumah kita penuh dengan Cerita-cerita bohong, jangan-jangan, jangan-jangan, jangan disuguhi anak-anak kita, keluarga kita dengan cerita-cerita bohong, jangan-jangan, jangan suguhi hatinya dengan cerita cahaya yang akan menerangi hati mereka. Kalau kita mati, kita tidak khawatir dengan nasib keluarga kita karena anak-anak kita, cucu-cucu kita sudah kita suguhi dengan cahaya, sidna, nabi. Karena anak-anak kita sudah kita sambungkan hatinya kepada Nabi, ingat, kita gak khawatir kalau kita mati. Coba, kalau kita suguhin dengan acara itu, acara ini, sebagainya, Inna lillah. Kalau kita mati, mereka mau dijadikan apa setelah kita? Anak-anak kita mau dijadikan apa setelah kita? Apakah kita rela anak-anak kita dibiarkan celaka? Apakah kita rela anak-anak cucu-cucu kita dibiarkan dalam kegelapan? Terputus hubungan dari Nabi. Mau punya cahaya dari mana? Gak bikin, gak bisa bikin cahaya sendiri. Gak bisa kalau tidak menyambungkan diri kepada Nabi, gak bisa. Makanya di rumah kita harus penuhi dengan maulid, dengan dengan sholawatan Ada kan keliling, keliling, keliling. Tiap RT, tiap RW, semua jamaah-jamaah buya khususnya dan umat Islam pada umumnya adakan supaya kebagian rumah kita minimal seminggu sekali ada sholawatan ada bacaan tentang majelis maulid ya, tentang maulidnya Rasulullah. Pujian-pujian kepada Nabi, adakan keliling-keliling. Buya menghimbau kepada semua jamaah, setiap RT RW dengan bikin di sana apa sejak atau hadroh, bikin tim pemuda. Ya? Siapa yang ahli yang bagus dalam vokalnya, siapa yang bisa nepuknya, apalagi tadinya punya keahlian ke band atau yang lainnya? Ayo pindah sekarang, kita hijrah sekarang, tepuk kita semuanya demi mengagungkan nabi. Dengan, suara yang indah yang Allah berikan kepada kita sekarang dipakai memuji nabi. Kemarin suara yang indah hanya dipakai cerita cinta-cinta-cinta cinta-cinta cinta laki-laki cinta, 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 cinta. perempuan cinta-cinta cuma mendorong orang yang kitanya juga cuma angan-angan, hayalan, mendorong orang untuk berhayal berhayal berhayal. Kadang berhayalnya ini kan jadi maksiat. Kenapa? Karena hayalan cintanya sama kekasihnya yang ya yang tidak halal. Enaklah Begitu kasihan kita. Kita dikasih suara yang indah Allah. Tapi suara yang indah ini tidak tidak beruntung ini suara yang indah nih. Tidak beruntung. Coba suara yang indah digunakan pakai apa? Karaokeannya ganti 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 karaokean. Sama-sama karaokean. Tapi sekarang yang diagung-agungkan, yang dielulukan, yang dipuji-puji adalah Saidnan Nabi. Allah. Subhanallah. Dan silakan silakan. Silakan. Saya bisa nepuk ya, gunakan sekarang dipakai mengiringi dan pujian kepada Nabi. Silakan. Silakan. Ada yang bertanya kepada Buya, Buya, kalau oh gitar atau kecapi haram enggak? Kan? Kalau Buya, untuk Buya, ya, ingat. Pemahaman Buya tentang masalah alat-alat musik, ingat, alat-alat musik pada dasarnya zatiahnya alat musik itu pada zatiahnya tidak ada yang dilarang. Tinggal apa yang dilarang itu nanti ini dipakainya untuk apa? dipakai untuk mengiringi apa? Tuh kan? Walaupun Buya memilih memilih pendapat yang lebih aman. Yang lebih aman apa? Buya tidak pakai gitar, Buya tidak pakai seruling. Buya tidak pakai untuk majelis buya. Tapi Buya tidak menganggap bahwa haram umat Islam yang ada mengadakan maulid dengan pakai apa itu musik, gitar dan sebagainya. Lah tidak. Buya tidak menganggap bahwa itu haram. Kenapa? Ini masalah khilafiyah. Ini masalah yang diikhtilafkan. Apalagi kalau digunakannya mengiringi untuk mengagungkan nabi. Karena secara zatiah alatnya tidak bisa disebut haram secara mutlak nggak bisa nggak bisa ingat pahami oleh kita bahwa keterangan-keterangan tentang alat musik ini 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 umpamanya dilarang dan sebagainya itu semua kaitan kaitannya dengan pemakaiannya dengan pemakaiannya Allah Arak saja arak, kalau udah dijadiin cuka, apakah tetap haram? Jawab, padahal arak kita cari arak, oh, buat apa? Ya buat saya minum, namun saya jadikan cuka dulu. Dan begitu dijadikan cuka jadi halal, adek. Tadinya najis jadi su, jadi suci itu kan? Jadi ingat hukum fikih itu fleksibel. Al hukmu yaduru illatihi dilihat elatnya masa ini barangnya ini haram bukan gitarnya yang haram nanti bagaimana pemakaiannya nanti yang haram itu lihat karena dulu di zaman itu pemakaian alat-alat itu dipakai untuk gitu kan orang-orang yang ahli zina orang-orang yang mendorong gitu kan kepada perzinaan gitu kan kumpulan wanita dan laki-laki yang bukan mahram itu kan dan sadansaan dan sebagainya ya sehingga menjadi kebiasaan datanglah hukum gitu kan kalau memang seperti itu tidak boleh tapi kalau diganti nanti kebiasaannya sekarang alat itu lain alat itu dipakai memuji Allah memuji Rasulnya dengan gitu kan? Sehingga dengan iringan alat tersebut Hati ini tersayat Hati ini lalu terbang Masya Allah Menghampiri kekasihnya Siapa sekarang kekasihnya? Allah dan Rasulnya Kekasihnya siapa? Allah dan Rasulnya Dan bagaimana Kalau seperti itu lah, toh, Ulama toh, Banyak yang menganggap Ini semua menjadi boleh ini semua menjadi boleh Bahkan juga tidak jauh kalau disebut ini menjadi bagus Ketika menjadi alat untuk dakwah Ketika menjadi alat untuk semakin dekat dengan Nabi Karena hati kita itu kan kadang-kadang kalau diiringi dengan suara yang indah Lain itu suasana hati Diiringi dengan musik yang indah lain suasana hati Nah sekarang tinggal tanya hati kita Kemana larinya hati Kemana terbangnya hati Itu aja tanya Kalau terbangnya hati ternyata kepada hal yang diharamkan Jangan itu Jangan walaupun hadroh Bisa saja hadroh Hati itu malah kepada yang diharamkan Kalau ternyata hati ini Kepada yang Wah mulia di sisi Allah Silahkan 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 Nah, paham? Ini kan? Ini penjelasan Buya ini perlu dicatat nih, ya. Kalau untuk majelis Buya, Buya itu kan berusaha, itu kan berusaha menghindari ikhtilaf yang sepakatnya aja, itu kan? Kalau untuk majelis Buya, hadroh sejak, itu kan tidak pakai gitar, tidak pakai suling, itu kan seruling. Tapi kalau untuk menghak menghukumi dan, lihat dulu dong, kan, nggak bisa disebut ini haram. Nah, ingat, Buya juga sering dengarkan dan oh, musik atau suara dan yang suara ini, ya kemana ini larinya? Bagaimana hukumnya suara nyanyian perempuan? Ya seperti tadi ini membawa kemana ini suara ini kalau ini membawa suara menggugah syahwat kita birahi kepada wanita kan? ingat yang bukan mahram jangan kalau suara wanita ini ternyata suara wanita ini adalah suara yang mengingatkan hati kita kepada Allah, kepada Rasul, kan? Mengenal hukum Allah, ingat, nggak diharamkan istri-istri Rasulullah Sallallahu meriwayatkan hadis Nabi pakai suara para sahabat duduk di serambi rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini setelah Rasulullah wafat. Dan lalu umul mukminin Sayyidatuna Aisyah di dalam pintu di dalam rumah ya ya ummi kan bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah di mana di luar Sayyidatun Aisyah di dalam rumah di balik pintu. Sayyidatun Aisyah mengutarakan kan, apa yang beliau ketahui dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Karena Rasulullah begini, begini Rasulullah begini, Rasulullah begini, 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 begini. Banyak hadis yang diriwayatkan dari Ummul Muminin. Ya Apakah tidak pakai suara? Pakailah pakai suara, itu kan? kan? Makanya ceramah wanita, umpamanya, banyak? masalah. Wanita ya bagus, walaupun yang mendengarkan laki-laki yang bukan mahram. Kan? Ceramah di hadapan laki-laki yang bukan mahram bolehkah? Siapa yang mengatakan tidak boleh? Kan? Jangankan ceramah, bicara biasa saja boleh loh, kan? bicara biasa dalam perdagangan dibolehkan. Hatta dalam perdagangan sampai wajah wanita yang dicadar, itu kan boleh kelihatan dalam perdagangan. kenapa? ya saya takut ditipu dong. harus jelas ya, saya takut ditipu. ini ibu siapa nih? coba buka dulu cadarnya, saya pengin lihat. Bagaimana kita sebagai wanita yang dicadar Bolehkah membuka cadar kita di hadapan laki-laki yang bukan mahram? Boleh Kita kan eh, orang lain harus jelas Ini siapa yang membeli, siapa yang menjual Kalau ke gak kelihatan eh, Ini kan nanti bisa-bisa jadi masalah Bisa dijadikan alat penipuan loh Mau nikah? Silahkan buka dulu Masa mau ngawini? Ya gak jelas ah Kan masa iya Buya aja kalau anak-anak santri nih, mana anak-anak santri mau khidmah di rumah, anak-anak santri perempuan. Ini sini sini, buka dulu cadarnya. Buya pengen lihat. Siapa kamu? Kan? Harus lihat dulu. Dilihat dulu siapa kamu ini, kan? Oh, udah, udah tahu. Ini namanya si Anu, ini namanya si Anu, si Anu sudah. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan ada yang bertanya kalau saya keluar negeri begitu nanti mau dipotok bolehkah saya dibuka cadar? Ingat, dibolehkan, 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 silakan dibolehkan, dibolehkan. Pahami. Jadi ada titik-titik yang memang dibolehkan dalam agama. Apalagi ceramah, wanita ceramah. Boleh, 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 yang tidak dibolehkan. Apa yang disebut suara perempuan itu aurat, bahwa suara perempuan itu aurat. Lihat efeknya. Kalau suara perempuan, olat secara mutlak, tidak mungkinlah Islam kok sampai menghukumi seperti itu. Mutlak aurat, tidak mungkin, tidak mungkin. Nah. Lalu, Pak RT ini ada perempuan mau nanya rumahnya si Anu. Nanya sama Pak RT, "Enggak boleh nanya, kenapa Orat saya eh, nanti kelihatan begitu?" Kedengaran. Ya "Mungkinlah mau nanya tentang alamat dan sebagainya, dan ada laki-laki. Pak mau tanya di mana itu rumah sakit, di mana itu? Gak boleh nanya sampai laki-laki, enggak mungkin, enggak mungkin dalam ajaran Islam seperti itu. Tidak mungkin ini fikih." Fikih yang tidak benar itu nantinya kalau mengatakan tidak boleh suara kedengaran dengan e, oleh laki-laki yang bukan makam bukan begitu lihat efek lihat apa jadi makna hadis bahwa suara perempuan aurat lihat efek istri-istri Nabi saja bersuara di hadapan sahabat Nabi kan istri-istri Nabi berdakwah kepada siapa kepada laki-laki yang bukan mahram tapi tertutup auratnya itu kan caranya juga dalam menyuarakannya dengan suara-suara yang tidak menarik laki-laki syahwatnya yang tidak menggugahkan syahwat laki-laki gitu kan nah, Bagaimana kalau nyanyi Kan nyanyi bisa menggugahkan syahwat Tidak semua suara perempuan ketika bernyanyi menggugahkan syahwat Coba kita dengarkan gitu kan? Ada yang memang menggugahkan syahwat kita jadi penasaran nih sama wanita ini nih, ya kan? Ada yang memang itu semuanya jadi terlupakan, ya kan? Karena makna yang dibawakan oleh sang penyanyi ini, ya kan? Hati kita malah jadi kepada Allah. Padahal yang nyanyinya perempuan, ya kan? Nah, itu tergantung kepada kita semuanya, ya? Tergantung kepada kita semua fahami oleh kita semua. Jelas? Jelas? Ah. Alhamdulillah. 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 Terus kita bangun dan perbaiki oleh kita hubungan hati kita dengan Allah dan dengan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, perbanyak terus salawat di rumah kita, terus perbanyak baca maulid dan sebagainya. Ada yang mengatakan ya, begini: ya, "Kan lebih baik Quran, kenapa tidak Al-Quran di rumah dan sebagainya?" Itu kan lebih baik berzikir, lailahaillallah dan sebagainya, daripada baca maulid. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun innalillahi coba usahakan buang kebodohan kita." buang kebodohan kita apalagi mengatasnamakan Islam ini orang bodoh jadi semakin ngaco nantinya, kan? Coba buang kebodohan kita bahwa ajaran Islam itu sangatlah luas ajaran Allah kita harus mengenal Allah dengan cara apapun baik omongan maupun dengan tulisan dan sebagainya. Pokoknya manusia harus tahu tentang Allah, bukan baca Quran terus, tapi tidak ngerti-ngerti kepada Allah. Ingat, kita juga diperintah harus mengenal kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal kepada para nabi, mengenal kepada para wali, mengenal kepada para sedikin, para syuhada, para solehin. Bagaimana kita bisa mengikuti jejak mereka kalau kita tidak kenal mereka? Hatta namanya saja perlu kenal, Hatta sosoknya harus kenal, kehidupannya harus kenal. Bukan cuma Rasulullah saja, bukan cuma Allah saja. Faham tidak? Kita saja kalau mau berbisnis harus kenal kok teman bisnis kita. Benar enggak? Bagaimana dengan yang membawa agama? Ya kita harus kenal dengan ulama, harus kenal. Ini bagian dari yang diajarkan dalam Islam. Tidak semuanya baca Quran, terus sholat, terus. Enggak. Ada saatnya kita harus mengenal sejarah ulama, mengenal ini, mengenal. Ada saatnya berbisnis saja. Ada saatnya kita harus berbisnis, kan? Produk, bikin produk, kan? Dan sebagainya, kan? Bagaimana cara memasarkan? Bagaimana? 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 Subhanallah, ini bukan Quran, kan? Bukan. Tapi ini adalah sebagai perwujudan dari perintah Allah dalam Quran. Fahami oleh kita ya nah baca maulid nabi mengenal nabi ini ya ada saatnya bersolawat kepada nabi memuji-muji nabi bukan harus Quran terus dengan dalih bahwa yang paling abdul adalah bacaan Quran yang paling abdul adalah bacaan Nairah lah tidak seperti itu tidak seperti itu dalam ajaran Islam sangatlah luas kan saya luas ada kalanya kita baca Quran ada kalanya kita berzikir ada kalanya kita bersalawat ada kalanya kita juga mengenal Nabi cerita tentang Nabi ada kalanya mengenal ulama mengenal wali mengenal orang soleh dan sebagainya ada kalanya bisnis kan ada kalanya cari jodoh benar nggak itu semua apakah ini ajaran Islam ajaran Islam ajaran Islam semuanya. Atau kita kalau mau cari jodoh dilihat bagaimana keturunannya nasabnya, dilihat bagaimana kepribadiannya, bagaimana kesolehannya, bagaimana keilmuannya, dilihat bagaimana hartanya, bisnisnya apa, kerjaannya apa. Apakah kerjaannya cuma HS melulu? Ada kan? Nonton melulu, ada kan? Atau punya kerjaan apa? Cukup gak kira-kira untuk membiayai dalam hidup ini? Bagaimana rupanya? Oh ganteng enggak, cantik enggak Sampai yang dicadar aja boleh dibuka Masa ajaran Islam baca Quran gitu Mau milih jodoh enggak, enggak bisa Karena ini yang paling abdol baca apa? Quran Enggak, atau sholat aja belum Enggak, kamu salah Tidak seperti itu Jadi garapan dalam ibadah itu sungguh luas sekali Sungguh banyak sekali kan? Dan hidup ini harus variatif Ibadah ini divariasikan oleh Allah Ada sholat Sholat juga macam-macam Ada puasa, puasa macam-macam Begitu kan? Ada apa lagi? Dan baca Quran, ada baca sholawat, ada zikir-zikir juga macam-macam kalimat thayyibah macam-macam. Subhanallah variasi. Ini kan kadang-kadang dijadikan dalil hujah oleh orang yang tidak senang maulid dan buat apa baca maulid 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 lebih baik baca Quran. Ini orang tolol ini, orang tidak ngerti Islam ini. Eh begitu dia ngomong setelah itu dia nonton TV, nonton film yang ceritanya bohong. Innalillah. Saya jadi bingung mikirinnya. Gimana ini orang? Barusan membidahkan maulid Nabi Lalu dia nonton film itu film ini Padahal maulid Nabi yang diceritakan Nabi Yang didengar tentang Nabi Ini film tentang siapa? Innalillahi wa inna ilhrajihut. Ini bid'ah itu kayaknya sunnah Ini orang beragama Islam macam kayak gini Ini bisa menyesatkan umat ini Mencelakakan umat ini dan kalau mau membidahkan muludan, dan bidahkan dulu semua kegiatan kamu. Kalau kamu menganggap semua harus baca Quran aja Quran aja sehingga muludan dan menjadi nggak boleh gara-gara ada dalil. Wah oh, ini Quran yang lebih baik di rumah di mana? Iya Quran yang lebih baik. Ya, Innalillah, gas satu Quran ya kabeh. Tentang usaha mana? Jangan ngomongin tentang dunia sedikit pun. Ya, jangan mikirin tentang bisnis sedikit pun. Baca Quran aja terus, jangan ngomong-ngomong apa, jangan ngomong apa saja enggak boleh. Udah, Quran aja terus. Begitukah ajaran Nabi? Lah tidak. Begitukah ajaran Islam? Lah tidak. Al-Fala, al, al Al-Fila sejuta kali sejuta kali tidak. Itu kan, tidak, tidak seperti itu. punyak yo waktu na cari jodoh maneh kudu nengan jodoh rut-reetnganpi pemajikan lu alus kudu aya rut-et ke awe many manrek monotoneh teguna boga dong krak ya ke naon maneh boga dong krak potong nggak atuhku maneh simpen tadi itu di lomari eh jelasnya gitu janganta kan? Maneh nyai boga donat keur naon? Ah dek kayaknya kan? Dina parako. Ah gitu tah. Kan? Salah ajaran Islam lain gitu aya waktuna ruratret. Yang dina waktuna dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar dengan hidayah. gitu. Kan? Caranya ya. Kan? Caranya tapi tak begini. Kan Kayak gini-gini Artinya caranya, itu kan? Mau melakukan itu ini silakan, tapi tak begini, gitu kan? Itu caranya yang benar, yang benar. Faham? Alham, alhamdulillah. Ingat, ini pencerahan nih, pencerahan nih, pencerahan dalam hidup. Nih ya, agar wawasan Islam itu begitu luas. Wah, Islam itu ternyata sangat membahagiakan. Ya iyalah, kamu baru tahu ya, gitu kan? Islam itu begitu membahagiakan. Wah, gitu kan? Gitu kan. Nah, Islam lain anu matak jadi stres lain, tapi membahagiakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu di akhir majelis ini Buya akan menutup dengan doa Maulid dan sebelumnya ya uh, Buya mengasih tahu bahwa acara Maulid yang Buya rencanakan tanggal 7 sekarang ini tanggal 7 masih tetap untuk pengajian bulanan tapi ada maulidnya ada maulidnya dan untuk maulidnya nanti pada tanggal 1 Desember insya Allah karena apa karena dua hal yang pertama ini masalah PPKM kan, masih dalam masa terapi masih dalam masa terapi kan yang lain sudah pada dibuka Maulid lain kan Maulid simpang di Asyifa lain dengan yang lain yang hadir di Asyifa kan ratusan ribu betul gitu kan oleh yang lain cuma seribu dua ribu masih dianggap wajar tapi Asyifa ratusan ribu dan kita masih harus berjuang masih harus berjuang yang datang ke sini dari provinsi lain bisa datang, gitu kan? Maka bu ya kalaupun nanti diadakan ya biasa-biasa saja seperti halnya di dalam pengajian bulanan ya begitu pengumuman dari Buya. Jadi untuk tanggal 7 sekarang pengajian masih pengajian uh, bulanan. Tapi ada maulidnya tentu. Selalu dalam majelis kita harus ada apanya? Ada maulidnya. Allahumma salli ala habibika sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radha anhu min sahabil qarabati tabi'in wa tabi'in wa rabbana bi ihsanin amin. يا رب العالمين اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما نظم الفكر من ضراري الاوصاف المحمدية عقودا توجهت الى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفيني فيه محمودا وأن عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وعامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس رشادك لأهل بدادك سيد الكونين وشرف الذكرين العبد المحبوب الخالص المخصوص من بأجل أجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة دربه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميله هي وسيلتنا اليك فلا تخيبنا امنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به اليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما أمال وأن تجعلنا ممن ناصر هذا الحبيب وازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وآدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشوراه ومعالم الاسلام والايمان باهلها معموره معناً وسوره واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر المذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار وايدهم بالتاييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا رب في الحسن الحصين في جميع من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك وصدقك في خدمة قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير من أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب على علي وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azen. Yang belum budo.